Dankor Brimob Polri Komjen Anang Revandoko menerima kunjungan tim dari BKKBN pada 27 Januari 2023. Kunjungan tim BKKBN ini dalam rangka sinergitas percepatan program penanganan stunting nasional. Korps Brimob Polri telah menyiapkan personel, tenaga medis, sarana dan prasarana untuk mendukung program penanggulangan stunting di Indonesia. Korps Brimob Polri dan BKKBN juga melakukan penanganan stunting on the spot terhadap wilayah prevalensi tinggi kejadian stunting. Di antaranya yaitu dengan pengadaan penyediaan makanan bergizi, pembagian sembako, pemeriksaan ibu hamil, edukasi stunting dan penyediaan atau perbaikan sanitasi. Adapun sosialisasi penanganan stunting dan pelatihan kader stunting bagi personel Kor Brimob. Dalam kunjungannya, tim BKKBN meninjau gedung Kemen Center yang digunakan untuk memantau dan menganalisa berita-berita terkait stunting baik positif maupun negatif. Tim BKKBN juga pengecekan display kendaraan demonstrasi penggunaan peralatan Kor Brimob dalam mendukung program percepatan penanganan stunting di Indonesia. Serta berdiskusi tentang penanganan stunting terkait rencana koordinasi dan kerjasama kegiatan, baik wilayah DKI maupun seluruh wilayah Indonesia.